bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagarun Pos Channel. Gubernur Sumsel Haji Eman Deru mengungkapkan, di usia ke-20 tahun Kota Pagarun memiliki banyak peningkatan kualitas, di antaranya peningkatan kualitas hidup dan kualitas lingkungan. Berikut liputannya. Ungkapan rasa bangga melihat kondisi wilayah Kota Pagarun yang sudah sangat jauh lebih bersih. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Haji Herman Deru pun memberikan bantuan mesin potong rumput untuk 35 kelurahan sekota Pagarun. Kepada camat dan lurah sepagaralam, saya tantang di hari ulang tahun Kota Pagarun pada tahun berikutnya atau di 17 Agustus ada lomba kreativitas di tingkat kelurahan. Semisal kampung cerdas atau kampung apa saja. Hadiahnya bakal disiapkan satu kendaraan mobil dinas bagi kelurahan yang berhasil keluar sebagai juara. Ujar Herman Deru. Kak Gita, Pagarun Post Channel.